dan Undang-Undang Marting. Kita saksikan sedikit pengenalan ini sebelum kita bawakan topik seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita sebenarnya kerja di Malaysia ini, kita tak boleh bandingkan gaji kita dengan gaji pekerja asing. Pekerja asing, walaupun dia dapat gaji RM1,000, dia dapat rumah free, kadang-kadang makan pun free. Dan kepada dia, kos sara hidup dia adalah berbeza dengan pekerja tempatan. Jadi, kalau syarikat memerlukan subsidi untuk bernafas, syarikat memerlukan subsidi untuk terus beroperasi, itu pun mereka masih teringat-ingat. Apalagi kalau dibebankan dengan peningkatan gaji. Itu antara respon berkenaan tentang gaji minimum RM1,500 sebulan. Dan secara maya perbincangan kita pagi ini bersama Tuan Ahmad Yazid Uthman yang merupakan Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput. Okey, Tuan Yazid, kita sedia maklum aspirasi dan juga inisiatif untuk menaikkan kadar gaji minimum itu dilihat sebagai satu aspirasi yang baik dan juga bersesuaian dengan kadar ekonomi dan juga nilai ekonomi semasa. Namun begitu, terdapat banyak respon yang pro dan cons kepada gaji minimum ini, khususnya bagi pihak majikan dan juga bagi pihak pekerja. Buat permulaannya, apakah yang boleh digambarkan berkenaan dengan situasi penetapan gaji minimum ini bagi pihak Tuan Yazid sendiri? Lazimnya semua mengetahui pandangan MTEM tentang gaji minimum ini dan juga pandangan ini juga dikongsi oleh Dewan Perniagaan Malaysia bahawa kewajaran untuk meningkatkan gaji minimum ini adalah sesuatu yang telah pun kata orang putih long overdue. Sepatutnya telah dibuat lebih awal lagi kerana realitinya kalau kita melihat kajian-kajian daripada pihak yang berautoriti dan negara kazanah dan sebagainya menyatakan bahawa gaji kita terlalu rendah. Gaji kita terlalu rendah ini adalah kerana kita amat bergantung pada industri ekspor yang memerlukan kos buruh yang rendah untuk menjustifikasikan laba yang mereka akan capai dan ia adalah menjadikan kita negara yang sebagaimana sebelumnya baru terperangkap dalam menjadi ekonomi. Jadi bila kita meningkatkan gaji minimum itu, kita memberi satu signal positif kepada rakyat bahawa kerajaan mengakui bahawa strategi ini tidak mampan dan akan menyebabkan kesan yang buruk sebagaimana kita sedia maklum akibat daripada kehendak kita untuk merendahkan gaji dan mengekalkan gaji rendah. Banyaklah permintaan untuk pekerja asing kerana pekerja asing sanggup buat dengan lebih rendah lagi. Dan apa yang akibatnya? Pekerja kita akan dianaktifkan, pekerja kita tidak akan diberi peluang dan pekerja kita tidak akan mampu bekerja di sektor-sektor ini dan mereka sanggup bekerja apa yang sedang buruh asing kerja di negara ini tapi di negara luar. Jadi itu satu realiti yang kita kena terima bahawa kalau kita tak meningkatkan, ia adalah satu tanggungjawab sosial, keadilan sosial untuk memastikan pekerja mendapat laba yang secukupnya dan gaji minimum ini bukan kita minta naik 100%. Dia dah secara perlahan. Yang bagi saya ini adalah sesuatu yang sepatutnya telah dirancang oleh syarikat-syarikat. Kalau kita lihat, kerajaan pun mengakui tidak boleh bergantung pada pekerja asing, nombor satu. Sebab itu dia menghasilkan banyak geran-geran untuk menggalakkan otomasi. Jadi bagi saya, bagi MTEM, meningkat gaji minimum bukan sahaja sesuatu yang memberi keadilan kepada pekerja. Ia memberi mesej bahawa perlunya meningkatkan gaji untuk selaras dengan kos sara hidup yang meningkat. Dan ia juga pada masa sama dapat memberi tahu kepada syarikat-syarikat bahawa mereka perlu berubah demi keselamatan, demi kebaikan semua rakyat Malaysia. Ini penangan yang pertama. Yang kedua, ramai yang mengatakan bahawa kalau gaji minimum ini kita buat ramai susah, kes tak disebar dan sebagainya. Tapi sebenarnya apabila gaji minimum ditingkatkan, kita akan dapat jutaan pekerja dapat pulangannya lebih besar.
dan mereka nak belanja kat mana? Mereka belanja dalam pasaran. Jadi ia akan meningkatkan consumption. Jadi akhirnya ekonomi kita akan makin rancak. Hari ini ekonomi kita tak rancak kerana mereka yang ada kemampuan tidak berbelanja, dan mereka yang tidak ada kemampuan tidak dapat berbelanja kerana tidak ada cukup wang. Kalau kita tengok data terkini, Bank Negara mengatakan dia di wage dekat KL ni pun dah RM1,300 untuk seorang dewasa yang jam. Jadi kalau gaji minimal tu tak cukup sebenarnya untuk setengah kawasan dalam negara. Jadi lebih kurang macam itulah saya punya input untuk kali ini. Jadi bagaimana boleh diberikan lagi justifikasi kepada pihak majikan yang secara rata-ratanya tidak begitu sangat menggalakkanlah respon mereka, kalau kita boleh gunakan terma tersebut, Encik Yazid? Okey, saya bersetuju bahawa ia akan menekan majikan. Tapi kita kena lihat majikan yang mana yang sebenarnya lebih banyak menggajikan pekerja. Dan majikan mana yang memberikan gaji pekerja yang selaras dengan keuntungan yang mereka dapat. Ini satu yang telah berlaku selama 10 tahun dan masih lagi tidak dapat diubah kerana kekuasaan ataupun dasar-dasar tidak menggalakkan mereka untuk mengurangkan kadar pemberian gaji berbanding dengan keuntungan syarikat secara amnya lah. Kalau dekat negara-negara lain, dia punya ratio antara keuntungan syarikat dengan pekerja adalah 45%, dan itu negara-negara maju. Kalau kita 35%, maknanya kita masih membayar gaji pekerja di kurang. Kita boleh lebih, beri lebih, tapi kita tidak mahu. Ini beri gambaran bahawa gaji minimal ini ada satu langkah kanan yang menuju ke arah untuk kita selaraskan kembali gaji yang sepatutnya. Dan ia sebenarnya akan beri kesan kepada semua pihak. Sebab kalau satu, dua, tiga company dia dapat minimum wage yang lain kena, memang tak adil. Saya pun employer juga. Sudah pasti saya akan terkesan. Tapi sekiranya semua melakukan benda yang sama, kita akan lihat pembelajaran dan ekonomi akan bergerak lancar. Tapi kalau majikan pula, pandangan saya is syarikat mikro atau mikro kecil perlu dibantu. That one saya rasa tidak ada alasan tak dapat dibantu kerana pasca COVID mereka sedang tertekan untuk mengembalikan prestasi sebelum COVID. Jadi saya fikir adalah masuk akal dan sesuai sekiranya kerajaan menyediakan subsidi upah untuk bukan semua untuk syarikat, tapi lebih kepada syarikat atau mikro dan kecil untuk mereka bertahan pada tempoh yang terhad, kerana mereka juga kena memastikan mereka mampu memberi pulangan gaji yang sesuai dengan keperluan rakyat. Dan gaji minimal adalah langkah yang pertama. Dan ini bukan satu solusi yang sepenuhnya. Kita perlu lagi banyak lagi solusi gaji yang lebih holistik yang memastikan semua pihak bukan saja gaji minimal terbawah sekali ini, tapi di peringkat pertengahan juga mendapat pembelaan dan gaji yang setimpal dengan usaha mereka dan selari dengan kos sara hidup yang sedang meningkat. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, pandangan saya majikan, kalau saya fikir mungkin juga majikan kita, kerajaan boleh mengkaji adakah mungkin kita memberi gaji minimal berbeza-beza mengikut kawasan. Dan ini fikir sebanyak akan mengalihkan industri ke industri-industri yang di mana kos sara hidupnya lebih rendah. Dan ia akan memberi satu rancakan ekonomi kerana kita dapat keluar daripada, kita dapat memastikan gaji minimal ini memberi kesan yang multiply effect kepada bagaimana syarikat merancang pembangunan dan kembangan mereka dalam negara. Itu nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, mungkin juga kerajaan mampu memberi gaji minimal yang berdasarkan industri tertentu. Contohnya, industri komoditi peladangan yang agak memerlukan pekerja asing dan teknologi masih belum cukup untuk mengurangkan, mungkin mereka perlu diberi penerajaan ataupun gaji minimal yang berbeza untuk memastikan mereka mampu. Kerana kerana realitinya, kita antara negara yang menghasilkan ekspor minyak sawit yang terbesar. Oleh itu, mungkin itu adalah satu hujah yang strategik bagi saya. Tetapi malangnya, apa yang berakibat menggunakan hujah-hujah peladangan ini, kita nak pastikan gaji minimal tak naik untuk semua sektor. Saya rasa ini adalah satu yang tidak adil yang akan terus memberi tekanan kepada majikan memberi tekanan kepada pekerja dan pekerja tidak akan dapat pembelaan yang sewajarnya dalam berinteraksi mereka dengan majikan-majikan.
Okey, Tuan Yazid, ada juga yang mencadangkan selain daripada inisiatif dan juga insentif subsidi upah, insentif-insentif seperti beberapa pelan-pelan cukai dan juga insentif cukai yang menarik untuk diberikan kepada majikan yang menggaji pekerja dengan lebih daripada RM1,500 ataupun menambah nilai minimum gaji pekerja itu dilihat sebagai satu yang boleh meringankan beban majikan dan juga di samping itu akan menghadirkan lebih banyak ruang dan juga peluang kepada lebih ramai majikan untuk mengambil inisiatif ini supaya memberikan lebih ruang kepada para pekerjanya. Jadi apakah respon daripada Tuan Yazid berkaitan perkara tersebut? Saya rasa itu cadangan ini cukup baik sekali kerana selain daripada bentuk bentuk satu kena undang-undang, kita sebenarnya elok juga kita beri insentif bagi syarikat-syarikat ini untuk untuk memberi bayaran yang sewajarnya dan mereka perlu diberi insentif cukai. Saya rasa itu cadangan yang cukup-cukup baik dan saya secara pribadi dan juga saya pasti sahabat-sahabat di antara Dewan Tenaga juga bersedia untuk menyokong cadangan itu dan ia mungkin boleh menambah nilai kepada dasar gaji minimum ini kerana saya rasa beberapa syarikat sudah pun meningkatkan gaji minimum mereka kerana mereka mampu dan mungkin ini adalah satu langkah yang baik dan mereka perlu diberi reward yang sewajarnya, ganjaran yang sewajarnya untuk menjadi contoh kepada syarikat-syarikat yang lain untuk memberi untuk berkongsi lebih sedikit daripada apa yang mereka telah kongsikan sebagai gaji supaya pekerja-pekerja ini dapat dibela dan memastikan keadilan berlaku dan memberi keracakan ekonomi yang sewajarnya. Dan bergerak ke hadapan ini bagaimana Tuan lihat barangkali satu jalan tengah di antara majikan dan juga pekerja yang kedua-duanya mahukan penyelesaian yang memenangkan kedua-dua pihak? Saya fikir antara permasalahan dengan Malaysia ini adalah kerana kadar unionisation kita, persatuan pekerja kita agak terlampau rendah. Di negara-negara Scandinavia, di Nordic countries, mereka 60% pekerja mereka di bawah union. Mereka tidak ada gaji minimum. Kerana apa yang berlaku, pekerja memulai akan ada satu perbincangan dengan majikan. Apakah gaji yang sewajarnya dengan produktiviti? Dan mereka bersetuju gaji yang ditawarkan dan memberi perkhidmatan berdasarkan gaji yang ditawarkan dengan kedua-dua pihak bersetuju. Untuk di Malaysia, kadar unionisasi kita terlalu rendah. Jadi apa yang berlaku? Perbincangan hanya berlaku antara tiga pihak. Kementerian Sumber Kerja, tak silap saya MTUC dan lagi satu, tak silap saya... Saya dia akan berjumpa antara tiga pihak di mana perbincangan akan dilakukan antara pihak tersebut, Tuan ya. Ada tiga pihak, MTUC, Kementerian Sumber Manusia dan lagi satu entiti dan benda ini tidak cukup kerana dia tidak memahami kehendak setiap industri. Mungkin syarikat pertilangan yang menghasilkan kenderaan mempunyai gaji yang berbeza dengan syarikat yang menghasilkan hasil-hasil minyak sawit ataupun syarikat-syarikat yang menghasilkan elektronik dan sebagainya dan sebenarnya tidak ada ruang untuk memastikan pekerja tidak dilayan seperti hamba abdi di mana mereka tidak dapat menentukan apakah yang wajar. Dan kalau semua syarikat hanya mementingkan keuntungan mereka melebihi pekerja dan ia sebenarnya akan memberi kesan yang jangka panjang yang negatif kepada rakyat. Kalau kita dapat memastikan perbincangan antara majikan dengan pekerja tidak memerlukan kerajaan intervensi dan saya rasa itu adalah satu penanda aras yang cukup tinggi dan baik untuk tercapai. Tidak perlulah gaji minimum, tidak perlulah kerajaan bagi insentif kerana ada kesepahaman. Sebab tidak ada kesepahaman, sebab tidak ada keadilan, gaji makin rendah, kos makin tinggi dan ia menggambarkan bahawa kita perlu kerajaan untuk intervensi dan gaji minimum adalah satu langkah dan perlu dilihat segala elemen yang untuk memastikan gaji rakyat lebih tinggi sesuai dengan hasil KDNK yang negara capai. Okey. Sebenarnya hubungan antara pekerja dan juga majikan juga perlu turut mendapat perhatian khususnya berkenaan tentang pelaksanaan juga penguasaan dasar kerajaan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yazid Othman, Fellow Kanan Madya Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih, Tuan.